Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau jalan-jalan lagi. Dan kali ini perjalanan saya lumayan jauh dari Kabupaten Sopeng ke Kota Bone. Kabupaten Bone. Ayo ikuti perjalanan saya. Kali ini saya mau jalan hanya berdua sama si Biru nih. Ini si Biru yang tiap hari mengantarkan saya kemana-mana. Masya Allah, motor legend saya. Kemarin memang sudah saya servis bagus-bagus di bengkel Yamaha. Karena hari ini perjalanan begitu jauh. Kabupaten Sopeng ke Kabupaten Bone. Ayo ikuti perjalanan saya. Jadi ini pertama kali saya berangkat ke Bone dengan menggunakan motor sendiri lagi, dan saya hanya mengandalkan petunjuk yang ada di jalan tuh. Kabupaten Bone, 50 km lagi belok kanan. Berarti kita ke sana. Ke arah timur laut. Ini posisi saya sekarang sudah di hutan, entah di mana posisinya. Saya hanya mengikuti Google Map. Nah, Google Map memberikan rute yang tersingkat, terpendek, namun jalannya begitu jelek. Dan di bawah ke hutan malah. Ini kalau tiba-tiba motor macet di tempat seperti ini, entah apa yang terjadi. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Jadi saya tidak bisa mengambil video di sepanjang perjalanan karena saya cuma sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang jam menunjukkan jam 4:15 sore. Tadi kita berangkat jam 3. Itu artinya di perjalanan kita sudah 1 jam 15 menit. Dan dari tadi saya cari masjid. Nah, saya dapat masjid di sini. Ini saya masih di Kabupaten Sopeng. Kita mau sholat dulu di sini. Wah, ternyata ada Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ghazali Sopeng di sini. Masih nggak tahu ini dari mana sih. Oke, kita sholat dulu. Alhamdulillah, kita sudah memasuki Kabupaten Bone. Sekarang ini Masjid Jami' Syuhada Tarta. Nah, ini sudah di Kabupaten Bone. Cuma saya harus lihat Google Map dulu, kita ke sana atau ke sana. Oke, lanjut lagi jalan. Nah, sekarang kita sudah memasuki Kabupaten Bone, dan untuk ke Kota Bone itu harus ke arah kanan dan masih 36 km ke kiri ke Kabupaten Wajo Sengkang. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan ke sana. Alhamdulillah, kita sudah berada di pintu gerbang masuk Kota Bone. Watampone. Selamat datang di Kota Watampone, kota beradat Bumi Arung Palaka. Ya. Ya, kita lanjut. Alhamdulillah, setelah perjalanan begitu panjang dari jam 3 sampai jam 6 lewat sekarang. Sekarang kita sudah sampai di Kabupaten Bone, tepatnya di Watampone, Kota Bone. Sekarang saya berada di Masjid Songko Reca. Nih, Kota Bone. Kita mau salat maghrib dulu. Kebetulan singgah sholat di masjid ini, malah diminta jadi imam. Ini termasuk salah satu masjid megah yang ada di Kota Bone. Masjid Songko Reca. Oh.
Alhamdulillah, hari pertama di Watan Pone, di ibu kota Bone. Setelah sampai di sini semalam, lebih kurang 3 jam dari Kabupaten Sopeng. Jadi agak lama di jalan, saya pakai motor dari Sopeng ke sini, jadi pelan-pelan menikmati jalan. Alhamdulillah sampai. Ini kita sudah tidur, sudah istirahat. Hari ini saya mau jalan-jalan di kota Bone. Saya mau lihat di sini suasananya bagaimana. Yuk kita jalan-jalan. Nah, selamat pagi Watan Pone. Ini situasi tempat saya menginap di sini. Nah, ini kita berada di Masjid Ilhamul Fitri di Bajoe. Cantik masjidnya. Jalan Tanggul. Rumah makan Teluk Bone. Nah, ini salah satu Jalan Tanggul. Rumah makan terkenal yang ada di Bajoe. Insyaallah. Rumah makan Wiritasi, salah satu rumah makan terkenal juga yang ada di Bajoe. Nah, sekarang kita mau masuki pelabuhan Bajoe, pelabuhan penyeberangan Bajoe, lihat tuh. Kapal Titanic. Kapal Titanic yang baru tenggelam. Pelabuhan Bajoe. Nah, di sini tuh bagus destinasi untuk mancing. Lihat ikan dapat. Ini ikan paling bagus digoreng. Ikan beronang namanya. Apa ikan apa namanya? Beronang. Ikan beronang. Beronang ini, Pak De. Bagus ini. Durinya. Pedes itu. Oh. Kalau kena tangan itu sas. Pedes sekali.
Ujin enggak boleh sembarangan di pengadi. Itu yang bahaya itu. Wih, banyak ternyata. Malah aja. Masyaallah, ini hasil mancing. Tinggal dibakar. Fresh. Masyaallah, hari ini saya dibawa jalan-jalan ke sini. Ini tidak sembarangan orang bisa masuk di sini. Kalau tidak sama orang dalam, tidak akan diizinkan masuk. Hari ini kita sama Syams Rijal. Nah, ini gara-gara ini nih saya berangkat ke Bone. Bayangkan 1 tahun mau ketemu. Dari Mesir tadi. Sejak dari Mesir, hari ini baru bisa ketemu. Cuma sengaja saya surprise. Berangkat ke Bone sendiri hanya karena ini Syams Rijal. Gak sih Stas, gak tahu mau bilang apa lagi nih Stas. Alhamdulillah bisa ketemu. Dan beliau ini hafal 30 juz Al-Quran. Bukan cuma hanya hafal 30 juz, tajwidnya bagus, kemudian kuasai irama-irama Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Dan sekarang rencana berangkat ke Mesir. Didoakan ya, doakan teman-teman semua. Semoga semoga urusannya dipermudah. Amin ya Allah. Sehingga bisa berangkat ke Mesir dan belajar di sana, mendalami Al-Qur'an lagi di Mesir. Doain Stas. Ini kita bisa masuk di pelabuhan Bajo ini enggak sembarang. Karena ada orang dalam, wah bisa masuk gratis. Luar biasa. Bagus Stas. Cantik sekali. Nah, ini adalah di belakang saya. Laut Bajo. Itu katanya kalau mandi di sini bisa mengobati segala macam penyakit. Penyakit gula, diabetes, lumpuh. Itu gatal-gatal bisa mandi di sini insya Allah diobati. Cuma satu penyakit yang tidak bisa diobati, sakit hati. Cuma itu. Yang lain bisa. Cuma sakit hati yang tidak bisa diobati di sini. Tapi kalau sakit hati duduk-duduk di sini kayaknya bisa hilang juga. Sakit hati sambil mancing, insya Allah sakit hatinya hilang. Ya nanti kita mau berenang di sini. Yo. Ya, Mbak. Ini saya dapat ikan terbesar di dunia ini. Lihat matanya. Lihat mulutnya. Akbar samak fil alam. Ini Syams Rijal mau coba lompat. Katanya mau mengobati sakit hatinya di bawah. Ya, lompat. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Yo. Nah, ini katanya dalam sekali. Jadi orang itu tidak bisa sampai ke dasarnya saking dalamnya, makanya dijadikan pelabuhan di sini. Nah, asik kan? Nanti berenang ke sana. Jadi di sini tuh banyak orang yang datang dari luar. Datang ke sini hanya untuk mandi-mandi, katanya untuk berobat. Jadi bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit katanya airnya di sini. Nah, di sana kita lihat banyak orang yang mandi-mandi. Jadi cara terapinya itu begitu modelnya. Tidur di air. Kalau misalnya hanya penyakit gatal-gatal, biasanya ini langsung sembuh. Tuh, asik sekali kelihatan berenang. Kalau saya sendiri takut sih. Ya, saya mau ke sana. Dan di sini juga sangat bagus untuk destinasi mancing. Makanya kita temukan di sepanjang jalan itu banyak sekali orang yang mancing. Juga banyak orang yang mandi-mandi karena katanya tempat sini airnya bagus untuk dijadikan obat. Jadi orang di sini datang berobat dengan mandi-mandi. Itu menyembuhkan segala macam penyakit. Sekarang saya berada di pelabuhan Bajoe, salah satu pelabuhan penyeberangan dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara. Jadi tepatnya di Watampone. Watampone terus ke apa di sana? Tenggara. Kolaka. Kolaka. Nah, ke Kolaka dari sini, dari Watampone, Bajoe ke Kolaka.
Sulawesi Tenggara. Jadi penyeberangan di sini. Jadi kapalnya di belakang sana itu.